Dan pergi kepada hadis yang pada malam ni saya bercadang untuk baca hadis yang keempat dulu. Muka surat 19. Start dengan muqaddimah, kemudian kita baca hadis yang keempat. Subhanallah. CM dah mula ke? Oh, dah mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Jami' yang Maha mengumpulkan. Allah yang mengumpulkan kita di sini, di rumahnya, di surau ini yang merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengumpulkan kita di taman syurganya yang sementara. Mudah-mudahan Allah juga akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindui, yang kita kasihi, yang kita cintai, yang kita dambakan pertemuan dengan Rasulullah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada malam ini Wakil Adu Kuliah Cikgu Mizi pun ada hadir bersama untuk buat rakaman. Alhamdulillah kepada semua para jemaah wanita yang hadir, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita akan mulakan. Pada bulan lepas kita belum ada kitab lagi kan. Jadi pada malam ini kita akan mula membaca mukadimah dulu. Kitab yang kita pilih ni iaitu Penawar Hati. Dia ada satu kitab namanya Penawar Bagi Hati. Itu kitab tasawuf. Itu tebal lagi lah. Banyak juga kuliah-kuliah yang saya bawa dengan bawa kitab tasawuf tersebut. Tapi sebab kuliah kita di sini kan sebulan sekali, jadi kita pilih buku yang lebih lebih nipis sikit, kecil, tapi manfaatnya sangat besar dan diguna pakai di banyak pengajian juga. Ini adalah himpunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih untuk menjadi penawar bagi hati kita. Yang mana hadisnya bukanlah hadis-hadis yang nak memujuk bila kita sedih dan sebagainya. Tapi kebanyakannya hadis yang dikumpulkan adalah untuk menyembuhkan penyakit hati kita. Sebab itu kita akan jumpa hadis-hadis yang mengingatkan tentang mati, yang mengingatkan tentang dosa kita, yang mengingatkan tentang alam kubur dan sebagainya. Sebab punca utama penyakit hati ni apa dia? Punca utama. Hati kita sakit tak ni? Ke sehat je? Tubuh badan sehat nampak kan? Makin lama makin sehat. Tapi belum tentu hati kita sehat. Hari-hari kita bersihkan tubuh badan kita, kita bersihkan muka kita, tapi ramai mana orang tak bersihkan hati. Betul kan? Kalau badan kita sakit, kita akan cari ubat. Tapi ramai orang hati yang sakit tidak cari penawar dia. Penawar pada hati yang sakit apa dia? Zikir, ilmu, taubat. Subhanallah. Lagi parah sakit badan kita, kita sanggup berhabis. Kalau doktor kata lah kan. Kalau doktor kata ni kaki nak kena potong ni. Doktor, tak ada cara lain ke doktor? Ada. Ada satu ubat. Kalau kamu makan tak jadi potong. Berapa harga dia? RM40,000. Sanggup tak beli? Sanggup tak RM40,000? Ui, sanggup. Ke sanggup potong kaki? Tak apalah doktor, potongnya lah. Masa tu kita sanggup jual apa yang kita ada. Kita akan sanggup meminjam, betul kan? Betapa kita sayangnya kepada anggota zahir kita. Tapi kita tahu setelah mati, anggota zahir ini akan menjadi makanan ulat, akan mereput, tidak dipandang sedikit pun oleh Allah. Tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati. Tapi tak ramai orang yang sanggup berhabis untuk penyakit hati dia. Menghabiskan masa, waktu, kadang menghabiskan wang ringgit, betul kan?
Untuk mengikis sifat bakhil contohnya dengan bersedekah. Untuk belajar perlu menempuh satu perjalanan yang jauh. Nak pergi menuntut ilmu contohnya kan. Bila berguru sekian-sekian pula. Tapi tak ramai yang sanggup mengeluarkan belanja untuk penyakit hati. Sedangkan itulah perbelanjaan yang paling berbaloi untuk kita keluarkan. Sebab inilah yang akan kita sembahkan kepada Allah SWT. Baiklah insyaAllah. 40 hadis penawar hati. MasyaAllah. Kita akan baca start daripada mukadimah ya. Para jemaah sekalian. Jumpa tak mukadimah? Kadang orang beli kitab ni dia tak baca mukadimah. Kadang penulis tu mukadimah lah paling payah, paling lama dia nak tulis. Jadi kita menghargai susunan ulama ni masya-Allah. Kitab ini disusun oleh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Masya-Allah. Ulama ni dia telah menyusun kitab ni pada tahun cetakan kedua. Saya tak ingatlah sejarah kitab ni, memang dah lama lah. Bayangkan ya, ulama' yang menyusun. Dia susun je hadis ni, lepas tu dia buat sikit je. Dari segi iktibar, keterangan tu ringkas je. Tapi kitab ni digunapakai banyak juga di pengajian-pengajian pondok contohnya. Dia pengajian-pengajian kelas-kelas agama di masjid. Betapa bijaknya, usaha kecil, nampak nipis je kan? Betul tak? Tapi kalaulah dicetak contohnya beratus ribu ataupun mungkin sampai juta. Yang belajar pula ratus ribu, puluh ribu. Dia dapat pahala yang mengalir begitu saja. Nampak kan? Satu pelaburan yang sangat bijak oleh penyusun ni. Kita kadang nak catat, nak tulis, nak share dalam WhatsApp pun malas. Betul kan? Contoh apa yang kita dengar pada malam ni, balik kita type sikit, kita share dulu dengan anak-anak. Kan ada group family kan? Lepas kata, datang pada mana? Ni saya sendiri tulis, share. Mungkinlah dapatlah 10 orang. Kalau dapat rezeki kita 20 orang baca, 30 orang baca. Dapat tak pahala? Dapat. Lepas tu dalam ramai-ramai kita share tu, ada seorang yang beramal. Yang tukar share pun tak beramal. Contoh, kita sendiri tak beramal. Tapi sebab ada seorang yang beramal, lalu dia buat, kita dapat pahala tak? Kita dapat pahala, subhanallah. Ini kan antara pelaburan yang sudah pasti tidak akan merugikan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata bani Adam," apabila mati anak Adam. Esok-esok kita mati kan? Esok lusa tak tahu bila kan, kok malam ni mati. "Iza mata bani Adam, in qanta'u amalahu illa min salas," akan terputus segala pahala amalan kecuali tiga. Apa dia tiga tu? Sadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Wa waladun soleh ayyada'ulah. Doa anak yang soleh yang mendoakan. Kat sini berapa orang yang pencen? Bila kat tangan tak yang dah pencen? Satu, dua, tiga. Oh, ramai juga orang pencen ni. Yang lain-lain ni tak ada pencen? Pencen seumur hidup. Maksudnya suami bagi duit lah. Ha, insyaAllah. Kita tengok yang pencen-pencen ni kan. Ada rasa jealous tak kat dia orang ni? Tak adalah jealous apa. Maksudnya dia orang ni kan tak ada pergi kerja tapi duit masuk tiap-tiap bulan. Betul tak orang pencen? Seronok tak? Ha, buat-buat macam tak seronok. Seronok lah kan? Memang seronok lah. Ada orang baru kerja hari ni, baru kerja bulan ni, dah tak sabar, tak sabarnya nak pencen. Kerja baru setahun. Memang bayangan kita pencen tu memang seronok. Sebab apa? Waktu tu dah tak keluar kelang kabut pergi kerja, betul tak? Tunggu hujung bulan masuk duit pencen. Apa yang tak seronoknya? Kalau dulu gaji berakhir dengan RM8,000, setiap bulan dapat lebih kurang RM4,000 kan? RM3,000 lebih kan? Ui, bukan sikit tu. Ha, kita tengok je lah yang tak ada pencen ni kan? Dia orang duduk saja-saja golek-golek dapat duit hujung bulan. Tapi pencen yang paling membahagiakan, iaitu namanya pencen. Pencen apa? Pencen kubur. Masa tu kita dah tak ada buat ibadah lagi. Kan? Kita duduk dalam kubur, tak ada semayang, tak ada buat apa dah. Tak ada buat ibadah, tak ada buat apa-apa lagi dah. Amal soleh, sedekah semua tak ada. Subhanallah, kan ada Nabi-Nabi sebut kuburan itu
salah satu daripada taman-taman syurga ataupun jurang api neraka. Kalau siapa kubur dia jadi seperti taman-taman syurga, kuburnya dilapangkan seluas mata memandang, diberi kedinginan syurga, dah bau wangi syurga, dan di satu sudut ni ada dalam kitab ni, nanti kita jumpa gambaran penghuni kubur yang dapat nikmat kubur. Di satu sudut kubur tu ada pintu menuju ke syurga, tapi dia takkan pergi lagi, tunggu waktu yaumul hisab, dibangkitkan dulu. Ha. Orang yang begini tak ada buat ibadah apa dah, tak payah buat kerja dapat duit kan, tapi pencen kubur semua orang layak dapat. Tiga tadi tu pencen kubur kita. Sedekah jariah, lepas tu ilmu yang bermanfaat yang kita kongsi dengan orang lain, kemudian doa anak yang soleh yang mendoakan. Duduk relax dalam kubur tapi pahala masuk tanpa henti. Berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa puluh tahun duduk dalam kubur, pahala mengalir tanpa kita buat apa-apa. Duduk relax je tapi pahala masuk. Itu namanya istilah pencen kubur. Sekarang ni orang ada pencen dunia, ujung bulan nak besar rumah, terkumpul duit, bolehlah buka tabung tu, betul tak? Nak rumah panas, nak pasang aircon. Esok tabung ini juga yang kita akan buka, nak renovate kubur kita, istilahnya lah. Tapi kalau tak sedekah lah duit pencen tu, sian orang pencen kena. Kita kalau tak sedekah lah kan, ada simpanan dalam RM20,000 lah, dalam tak kira pencen tak pencen ni, ada duit tapi sayang nak guna, sayang nak sedekah. Lepas tu duk simpan, dekat nak nazak, boleh tak nak pesan dekat anak, nanti lapangkan kubur mak ya, pasang aircon ya, pasang minyak wangi ya. Dapat tak buat semua tu? Memang tak boleh lah, memang tak akan berlaku. Tetapi kubur kita boleh lapang, boleh luas, boleh wangi dengan pencen kubur tadi. Kita akan buka akaun tu untuk melapangkan kubur kita. Akaun apa tiga tadi tu kan? Sedekah kita, ilmu yang bermanfaat, kemudian kita sebarkan. Kemudian yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakan. Pada jemaah sekalian, nak dapat doa anak yang soleh ni, ramai orang ada anak soleh. Lepas sebulan meninggal, dia doa lagi. Lepas 5 bulan mungkin doa lagi. Dah lepas setahun agak-agak dia doa tak lagi. Dia mungkin doa tapi makin kurang dah. Mungkin hari Jumaat je dia ingat. Ada yang senyum-senyum tu kan. Lama-lama dah makin kurang dah. Tapi saya pernah jumpa ada seorang hamba Allah ni, dah tua juga, umur 50 lebih ke 60 lebih. Kata ustazah, alhamdulillah, saya tak pernah tinggal doa untuk orang tua saya. Setiap kali lepas solat, tak pernah miss, tak pernah tinggal. Ha, bukan mudah, betul kan? Kita ni ada ibu bapa, kadang kita lepas sembahyang doa untuk sendiri pun susah. Apatah lagi nak ingat, nak sebut nama mak ayah setiap kali lepas solat. Sebab itu ramai orang dapat anak yang soleh, tapi belum tentu akan mendoakannya. Ha, itu bahagian lain. Ha, kalau kita tengoklah, mikir balik anak kita hari ni, cuba renung berapa orang anak masing-masing. Ada tak seorang yang kita boleh harap dia takkan tinggal doa untuk kita? Ada tak? Ha, wallahu'alam, betul kan? Bolehlah kita pesan dekat Nak Nazak, jangan lupa doakan mak ya. Ha, memang anggup lah ke? Mak jangan risau mak. Elok-elok lah mak pergi kan? Mak pergi dengan, maksudnya mak pergilah dengan tenang, jangan risau. Janji, itu janji pada mulut, betul kan? Yang mendoakan tu amal soleh dia. Subhanallah. Saya tanya, apa rahsia cik kan tak pernah tinggal? Dia kata mak meninggal dah kat 20 tahun tapi tak pernah tinggal doa untuk mak. Sebab dia kata antara amalan mak dia, tidak pernah lupa minta doa daripada anak. Ha, faham tak? Kita kan selalunya anak yang minta doa dengan kita. Mak, kita nak periksa, doa ya. Yo, mak doa. Ha, lepas tu telefon, dah doa dah, kau jangan risau. Macam confirm makbul doa tu kan. Ha, kau jangan risau, mak dah doa dah, siap Yasin apa semua. Patutnya masa anak minta doa, masa tu juga doa. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada anakku ni, biar dia dengar doa tu, amin. Ha, ni dah selesai dah, jangan risau, boleh tu. Ha, macam tu kan. Tapi kita juga kena minta doa daripada anak. Sekali-sekala kita yang telefon anak. Assalamualaikum, apa khabar? Ha, yo mak, ada apa tu? Mak nak minta doa. Mak nak minta doa, doa apa? Kan terbalik tu kan? Doakan mak meninggal husnul khatimah.
Mak, jangan cakap pasal mati, mak. Kan anak tu kan. Doakan mak husnul khatimah ya, jangan lupa ya. Tak lama telefon pula. Ya, mak ada apa? Mak tak ada apa, nak minta doa. Mak sakit lutut ni, doakan mak ya. Biar lutut mak ni sehat, nak semayang. Lama-lama peringat dia. Akhirnya tergiang-giang dalam ingatan dia, mak minta doa. Dah dilatih saat dia hidup, saat kita hidup, sentiasa minta doa. Itu satu bentuk pendidikan sebenarnya. Seorang ibu bapa mendidik anak tu supaya sentiasa berdoa untuk ibu bapa. Bukan bila akhir usia, bila dah nazak baru dipesan. Agak-agak pesanan tu berapa lama boleh berkesan, boleh bertahan. Mula-mula sedih, lepas tu dapatlah bahagian faraid masing-masing kan. Dah seronok dah dapat duit kan, rezeki dia kata, masya Allah. Lama-lama semakin jarang berdoa. Subhanallah. Baiklah. Jadi nak sebutnya, kita ni sebenarnya ada peluang belaka untuk menyampaikan. Cubalah untuk menyampaikan. Dapat ilmu sikit, dapatlah berapa kerat. Ni ada buku ni. Kadang kita kata tak layaklah, takut salah. Salah apa lagi? Salin saja. Kau bahasa Melayu hadis ni, mak dia perkongsi hadis yang mak belajar hari ni. Sebenarnya semua orang mampu, tinggal malas ke rajin, betul kan? Malam ni mungkin ramai-ramai ni seorang je yang buat, ataupun tak ada seorang. Balik tutup kan, masa dengar beria nak buat lah balik ni. Kita salin yang bahasa Melayu tu, kita pun share. Lepas tu tulislah sikit keterangan tu kan. Ni lah yang mak belajar. Kamu forward-forward lah. Mak pun dah pandai minta forward kan. Subhanallah. Tak tulis nama pun tak apa. Mudah-mudahan ada orang terima. Okay, insyaAllah kita baca mukadimah. Hati manusia adalah tempat pandangan Allah Ta'ala. Ia merupakan tapak semayan iman, tempat bertunas dan menjala ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam dalam hati. Hati manusia adalah tempat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai wadah ataupun tempat bagi fitrah, akal dan hikmah. Oleh itu, hati nurani adalah sentiasa jujur dan benar walaupun terkadang mulut pandai berbohong dan tangan berani mengambil sesuatu yang haram. Hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila hati itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota badan. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni, baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit ya. Ala. Inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, perhatikan, sesungguhnya di dalam badan seseorang itu ada sepotong daging. Dalam tubuh badan kita ada seketul daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Subhanallah. Salin je yang terjemahan tu, kita pun share. Masya Allah. 10 orang baca, 10 orang dapat pahala kita. Hadis ni dah glamour, selalu kita dengar, betul kan? Maksudnya apa semua datang daripada hati. Betul tak kata-kata dia tu zahir je nampak macam tu, mulut dia tu macam puaka, contoh kan. Mulut dia tu memanglah macam maki hamu sikit, tapi hati dia baik. Boleh terima tak kata-kata tu? Betul tak? Kata-kata itu memang salah, jelas sekali salah. Apabila apa yang dikeluarkan daripada mulut itu keji, kotor, menunjukkan hati yang kotor. Apabila tangan itu menulis benda-benda yang kotor, menunjukkan hati itu kotor. Bila kaki itu melangkah kepada tempat-tempat yang tidak elok, menunjukkan hati itu ada masalah. Bila mata melihat benda yang tidak elok, menunjukkan hati itu juga yang rosak. Apabila anggota badannya tidak menutup aurat, menunjukkan hatinya sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ya? Bukan kita kata janganlah kata begitu, mungkin dia lebih baik daripada orang pakai tudung.
Biasa kan kita dengar hujah tu. Betul kan? Jangan menilai orang lain dari segi luaran. Itu ayat siapa tu? Itu ayat Mak Saleh, betul kan? Don't judge a book by its cover. Dia kata tak boleh menilai buku dari segi kulit. Kena baca dulu. Betul lah tu dari sudut istilah tu. Tapi itu buku. Tak boleh buat perbandingan pada manusia. Kita kata tak boleh menilai manusia daripada luaran. Apa yang di luar menunjukkan di dalam. Boleh tak kalau saya kata kan, saya kata nak beli buah ni, buah tembikai. Ikutlah buah apa pun, contoh tembikai lah. Dah berulat dah dekat luar. Beli tak? Sebab apa tak beli? Kalau kat luar dah busuk, dalam tu dah tentu busuk. Boleh ke kita kata, eh jangan nilai dari seluaran, beli je. Mungkin kalau belah dalam elok. Logik tak? Tak. Tapi boleh berlaku. Luar elok, bila belah dalam busuk. Luar elok tutup aurat, pakai kes mayang. Elok pegang tasbih. Tapi bila kenal mulut, berkata keji, mengumpat orang. Maksudnya, boleh jadi memang zahir tu nampak elok, tapi bila kenal baru tahu perangai dia ada perangai yang tak elok. Tapi sekurang-kurangnya dia jaga zahir dia daripada tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Tinggal lagi dia kena perbaiki hati dia, perangainya yang lain. Sebenarnya masalah mulut, masalah mulut. Masalah aurat, masalah aurat. Betul tak? Jangan kaitkan dengan pakaian itu dengan mulut dia. Subhanallah. Ha. Dan sekiranya zahir itu menunjukkan kerosakan, menunjukkan daripada dalam, iaitu hati. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Ini kan sedang viral sekarang, betul tak? Dan ini bukan bentuk hinaan ataupun kejian kepada mana-mana golongan, ya. Ha. Bahkan saya bimbang bila orang mula berkata kita ni jangan hipokrit, jangan munafik. Kalau hati tak ikhlas nak buat, baik tak payah pakai tudung, contoh kan. Dia macam ni, ya. Dalam bab melakukan ketaatan, ia baru timbul isu ikhlas tak ikhlas. Bab timbul, bab buat perkara maksiat, benda yang sia-sia, tak timbul ikhlas tak ikhlas. Bab makan, ikhlas tak makan? Ha? Ha, maksudnya makan ni tak perlu ikhlas tak ikhlas. Makan ni lebih kepada keperluan nafsu makan kita, betul kan? Memang ikhlas je makan. Memang tak susah pun. Tengok TV, ikhlas tak tengok TV? Perlu keikhlasan tak? Tak ada perlu. Tak adalah. Eh, saya mujahadah ni tengok TV drama ni. Ha. Pergi jalan-jalan, perlu ikhlas tak? Yang tu automatik, tak ada terpaksa. Bak makan tak ada terpaksa. Bak beli belah, perlu ikhlas tak? Memang ikhlas je memanjang. Kalau suami bagi, ambillah awak ni RM1,000, jangan tinggal 1 sen pun. Oi, bahagia hari tu. Semua masalah lupa. Selesai semua masalah. Yang duduk sedih-sedih sekejap je. Bab-bab urusan-urusan dunia bagi memenuhi keperluan nafsu, memang tak ada berjuang ataupun bermujahadah dengan ikhlas ataupun tidak. Memang ikhlas je, makan ikhlas je. Tidur ikhlas tak? Terlebih ikhlas, betul kan? Ya Allah, apatah lagi dalam bab maksiat, jangan kaitkan. Kalau tak ikhlas, baik tak pakai tudung, Masya Allah. Sebab apa? Kita semua ni bila melakukan ketaatan, kita berjuang dengan ikhlas tak ikhlas, betul tak? Semayang ikhlas tak? Ikhlas. Ikhlas ke terpaksa semayang? Ikhlas. Kalaulah semayang tu tak wajib, semayang tak? Semayang juga. Misal kata tak wajib lah solat lima waktu tu, tak wajib. Agak-agak semayang tak kita time sibuk? Time penat? Time sakit? Time drama tengah sedap? Hakikatnya kita solat, kita berlawan dengan nafsu kita. Kita solat dalam keadaan istilahnya kita paksa diri kita. Sakit semayang juga, penat semayang juga, paksa sebab wajib. Dan semayang rasa nikmat. Betul kan? Kalau diberi pilihan, tudung ni tak wajib. Ha, tak pakai pun tak apa. Nak pakai, pakai. Agak-agak pakai tak? Kan senang keluar rumah macam tu je, betul tak? Cuma kain apa. Tapi sebab ia dijadikan wajib, lalu kita bermujahadah,
lalu kita rasa nikmat memakai tudung. Betul tak? Nikmat tutup aurat dengan sempurna. Puasa, kalau tak ikhlas puasa tak? Macam puasa sunat lah, ramai mana yang boleh istiqamah Isnin Khamis, betul tak? Kalau puasa Ramadan diberi pilihan, ha, mungkin ramai yang tak puasa, tapi sebab wajib paksa diri puasa, akhirnya bila puasa rasa nikmat, betul kan? Nikmat bila time berbuka puasa, subhanallah. Semayang terawih ikhlas tak? Tersengguk-sengguk semayang, betul kan? Ha, tersengguk-sengguk dapat imam panjang, hati tu berbisik-bisik tu, esok cari imam lain, dia tak nak semayang kat surau ni lagi. Berlawan mujahadah Nabi, ya Allah, baru empat ke, rasa lama benar. Ha, itu yang tunggu bila imam nak rukuk, barulah dia bangun. Sebelum tu borak dulu, eh dah nak rukuk tu, bangun. Ha. Nak kata kita ni dalam bab ibadah, bab ketaatan memang berlawan dengan ikhlas, memang kita bermujahadah. Kalau bab sebaliknya, bab dunia, bab maksiat, jangan sebut pasal ikhlas tak ikhlas. Dia sabitkan tak ikhlas, baik tak payah buat. Astagfirullahalazim, na'udzubillah min zalik. Bab kewajipan, ikhlas tak ikhlas, wajib buat. Akan datang ikhlas selepas itu. Bersedekah kan, jangan tunggu ikhlas baru bersedekah. Bersedekah, bersedekah sampai ikhlas tu datang. Bangun malam, paksa diri mujahadah, sampailah ikhlas tu datang. Wajib tutup aurat, sampailah ikhlas tu datang, rasa nikmat menutup aurat, rasa selamat. Allah akan bagi orang yang berhijrah, perkara pertama yang Allah bagi adalah ketenangan hati, benda yang paling mahal. Bila buat je, melaksanakan je perintah Allah, nikmat yang paling mahal di dunia ni iaitu Allah bagi ketenangan hati, rasa tenang. Sebab apa? Ketika itu kemarahan Allah sudah tidak ada pada dia. Kita ni tak tenang sebab kita hidup dalam kemarahan Allah tu je. Ada orang sebab nak cari tenang, dia pergi melancong ke New Zealand contoh. Melancong ke Australia. Balik rumah, bertambah-tambah tak tenang. Duit habis, bergaduh lagi bini. Awaklah nak pergi melancong sangat, duit dah habis gini-gini. Sebab nak tenang, kalau ada jual ubat untuk tenang, ramai orang akan beli. Sebab nikmat tenang tu sangat luar biasa. Tapi Allah dah sebut dalam Al-Quran kan, ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. InsyaAllah kita sambung kerja lagi. Ya Rabbana
Alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung. Kita sambung sikit lagi bab mukadimah, kemudian kita baca hadis kita yang kita nak baca tadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim, maka hati yang baik akan menyuruh anggota badannya berbuat kebaikan dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan membuat kerosakan dan kemaksiatan. Subhanallah. Jadi setiap hari pastikan kita memberi makanan kepada hati kita. Kena ada rutin yang wajib berkenaan dengan amalan-amalan, iaitu ubat-ubat kepada penyakit hati, kemudian makanan-makanan hati. Contohnya apa dia? Baca Quran, kemudian selawat, kemudian zikir. Maksudnya wajib. Bila wajib ni kena paksa diri. Lepas solat, kadang-kadang kita terus je bangun kan? Kita nampak kerja banyak sangat. Samalah macam kita datang kuliah kan, kita rasa nak balik cepat banyak kerja. Bila sampai rumah letak beg, tak buat pun kerja tu. Bila kita buat ibadah, kita akan nampak banyak sangat urusan dunia yang nak dibuat. Tapi sebenarnya benda tu tak ke mana pun. Jadi paksakan diri setiap kali lepas solat, jangan ditinggalkan zikrullah. Zikir apa? Zikir Fatimah tu kan? Kita tahu itulah yang nak memudahkan urusan kita seharian. Beri kita kuat dan sebagainya. Saya pernah tanya seorang wanita ni, suami dia, saya tahu dia suami dia sangat sibuk, dia sendiri rumah. Anak dia 11 orang. 11 ke 9 ya? 11 tak silap saya, 11 orang. Anak dia ramai, lebih dari 10 lah, 11 orang. Lepas tu dia tak ada pembantu. Anak pula rapat-rapat. Lepas tu anak dia pula berjaya-berjaya, bagus-bagus. Saya tanyalah, akak macam tu lah, akak ke puan ke, saya panggil macam tu, apa rahsia ya uruskan anak, keluarga? Dia kata kadang-kadang ustazah nak pergi check up tu bawa anak 2, 3, 4 orang kelang kabut macam mana kan. Dia kata sebab suami sibuk, suami jarang boleh teman kelang kabut. Dia kata siapa kata tak kelang kabut, anak kecil-kecil kita seorang uruskan kan, hantar anak sekolah ini. Lepas tu saya tanya macam mana boleh kuat. Dia kata ustazah pun tahu. Ha kan? Ustazah pun tahu. Biasalah ustazah, kekuatan kita zikirlah. Saya pernah, dia kata, satu ketika memang dah macam dah hilang arah dah. Bertempik pun tak jadi, kerja tak habis, maksudnya penatnya apanya anak ni bergaduh apa. Saya tak buat apa-apa. Saya tengok je dengan rumah bersepah, masak tak siap lagi. Saya masa tu pun kelang kabut, adalah cerita dia. Apa yang saya buat, saya tarik nafas, saya duduk, saya pun berzikir. Sebab saya teringat zikir Fatimah tu. Kan bila Fatimah dah rasa penat, dah tak larat membuat urusan rumah tangga. Sebab kita tahu, Sayyidatina Fatimah, dia deal dengan Sayyidina Ali macam mana. Sayyidina Ali kan sibuk keluar berjuang, menyampaikan dakwah. Jadi Fatimah ni ambil alih bukan sekadar urusan rumah tangga masak-masak ni. Urusan ekonomi pun. Urusan bagi makan pada binatang. Kita hari ni beras semua tu, kalaulah sampai kat rumah kita padi yang belum kopek lagi, sanggup tak kita kupas satu-satu? Guna tangan, sanggup tak? Luka tak tangan? Sebiji-sebiji. Kisar gandum masa tu kan, biji gandum tu kisar dengan tangan sampai luka tangan. Nak dapat makan tu berapa lama tu? Kan yang memandikan Sayyidatina Fatimah menangis. Sebab apa? Pada bahu Fatimah, tulang tu, tulang bahu Fatimah lekuk. Kesan duduk angkut air. Daripada jarak yang jauh. Kesan pada tubuh badan Fatimah, tangan yang kasar, bahu, tulang menunjukkan kerja keras Fatimah dalam menguruskan rumah tangga.
Sebab itu hari ni, kalaulah suami isteri contoh, dia dah bersetuju. Suami keluar, keluar khurus, dia panggil. Pergi berdakwah, orang tabligh contoh kan. Isteri uruskan semua. Yang bisingnya orang, orang taman, suami tak bertanggungjawab apa. Dia dah dia suami isteri. Isteri sanggup berkorban, suami pergi buat kerja dakwah, betul kan? Kadang keluar 40 hari, 30 hari, jadi mubalik, menyampaikan dakwah ke Sabah, orang yang tak sampai agama, apa semua. Ha, tapi sepatutnya kita ni, orang taman ni, kita bagi sokongan. Ni sepanjang suami tak ada, kalau perlukan apa-apa, bagi tahu akak. Kau anak sakit ke? Kau nak minta tolong apa ke? Tak cukup belanja, bagi tahu. Akak tak boleh nak buat kerja macam suami. Akak pun tak boleh jadi isteri macam ni, tapi akak nak tolonglah buat kerja dakwah. Kalau kita tahu, mubalik-mubalik Kristian, dia orang boleh tinggalkan ahli keluarga 30 hari, 40 hari, berapa bulan. Dia orang pergi menyebarkan dakwah Kristian. Sebab apa? Gereja support. Hantar setiap hari, ambil setiap hari, pastikan pergi sekolah, makan, minum, semua belanja support. Support sebab apa? Lelaki ni dalam rumah ni nak keluar pergi, nak pergi jadi mubalik, nak sampaikan dakwah. Kita orang kita bila nak keluar dakwah, dikecam, betul tak? Bukannya disupport. Ha. Nak sebutnya, itu deal dia suami isteri, siapa kita nak mempertikaikan. Jadi antaranya Sayyidatina Fatimah dan juga Sayyidina Ali, itu deal dia suami isteri, subhanallah, melakukan pengorbanan. Nak ceritanya, tadi nak cerita apa tu ya, berkaitan dengan Fatimah tu? Pasal zikir Fatimah. Satu ketika, Rasulullah bawa balik tahanan perang. Dan antara tahanan perang biasanya di kalangan wanita dan kanak-kanak. Dan tahanan perang ni bukan tujuan untuk menindas. Kita kena faham. Tawanan perang ini akan diletakkan di rumah para sahabat untuk didakwah dia. Akhirnya mereka masuk Islam. Mereka tak dipaksa untuk masuk Islam. Kamu jadi hamba, kamu kena masuk Islam tak? Akhirnya tawanan perang ni, dia melihat akhlak yang baik ni, sahabat Nabi, akhirnya mereka masuk Islam. Bila Sayyidatina Fatimah dengar, Sayyidatina Fatimah pergi jumpa, ya Rasulullah, wahai ayahandaku, berikanlah aku seorang pembantu. Ha, minta pembantu. Kemudian Rasulullah pun jawab, wahai anakku, maukah kamu aku berikan kepadamu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Fatimah tanya, apa dia ya Rasulullah? Rasul ajarkan, maka berzikirlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setiap kali kamu nak selesai solat. Yang namanya kita panggil zikir Fatimah. Saya nak cerita yang tadi tu, anak sebelah seorang tu kan. Dia kata, ustazah, kalau penat, kalau dah tak ada, dah kita rasa dah habis kudrat, zikirlah tu. Ambil masa zikir. Dia kata, itulah yang mampu saya buat. Siapa yang nak tolong saya? Saya pun tak ada pembantu. Tapi saya yakin dengan zikir itu, zikir itu sangat membantu saya. Dia kata, lepas duduk berzikir sekejap, subhanallah, Allah bagi kekuatan. Allah hilangkan rasa penat. Bukannya tiba-tiba masak tu, siap masak sendiri. Bukan tiba-tiba, kain dah siap jemur, tak. Dia kata, subhanallah, tiba-tiba je pertolongan Allah itu datang, ustazah. Anak yang tengah kelang kabut tu, okey. Tanya pula, Umi nak tolong apa? Urusan berjalan dengan lancar. Sebab itu dia kata, jangan kita paksa diri kita dalam keadaan kita tak dapat pertolongan Allah. Lepas tu saya kata, ya Allah, kadang orang biasa, bukan ustazah ni. Tapi dia buat dalam keadaan ya yakin. Yakin, beramal dengan yakin. Subhanallah. Bila Nabi kata sesungguhnya zikir itu lebih kuat, lebih hebat daripada seorang pembantu. Kalau kita pembantulah, oh senang suruh je. Subhanallah. Ramai mana orang yang ada pembantu tapi hatinya tetap tidak tenang. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Jadi pada malam ni, kita ambil masa lebih kurang 10 minit. Kita start pun lambat tadi kan. Boleh ya? Kita baca hadis yang pertama. Sebab ada benda yang nak dikupas juga sebenarnya. Hadis yang yang keempat tadi tu ya. Sebab membawa masuk ke neraka. Penyebab yang membawa masuk ke dalam neraka. Saya baca seorang hadis ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Iyas bin Sa'laba Al-Harisi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nara wa harrama alaihi al-jannah. Faqala rajulun, wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah. Faqala,
wa in qadiban min araq, rawahu Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmu Khaybar aqbala nafaru min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqalu fulanun shahidun wa fulanun shahidun hatta murru ala rajulin faqalu fulanun shahidun faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kalla inni ra'aytuhu fin-nari fi burdatin ghallaha aw aba'ah, rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Umamah, Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak milik seorang Islam dengan sumpahnya, mengambil secara paksa atau merompak, maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Siapa yang ambil harta secara paksa ni, Allah akan mengharamkan syurga dan mewajibkan neraka. Na'udzubillah. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit, sikit je Rasulullah ambil. Ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun hanya sebilah kayu arak, kayu yang digunakan untuk bersiwak. Bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau, kemudian mereka berkata, maksudnya lepas perang ni, satu perang, kemudian di kalangan sahabat ni, segolongan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau. Hadap siapa ni? Sayyidina Umar. Lalu mereka ni sebut, si fulanun syahid dan si fulan itu syahid. Sehingga akhirnya mereka sebut nama seorang lelaki, mereka berkata, si fulan itu juga mati syahid. Masuk balik daripada perang kan, masing-masing sebut, yang tu dah syahid, yang tu dah syahid, sebut nama orang yang dah gugur lah ni. Kemudian sampailah tiba kepada satu nama, lalu Nabi SAW bersabda, tidak, sama sekali tidak, fulan itu saya lihat dia dimasukkan ke dalam api neraka kerana dia menyembunyikan selembar selendang, ataupun ada perawi hadis menyebutkan selendar baju kemeja daripada harta rampasan perang. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Hadis yang pertama nak disebutkan, Nabi sebut siapa yang ambil sesuatu harta dalam keadaan bukan hak dia, mencurilah ni. Lalu seorang sahabat pun menjawab, bertanya kan, kalau sikit je ya Rasul. Rasul kata, walaupun hanya sebilah kayu arak, iaitu kayu sugi. Saya pun bawa lah kayu sugi malam ni. Kayu sugi ni harga berapa? Ada yang tak tahu? Tak pernah beli kayu sugi ke? Pernah bersugi tak? Buruh gigi. Okay, bila sebut buruh gigi, buruh gigi ya. Bila sebut bersugi, kayu sugi lah. Kita ke sebut buruh gigi tu mak nak bersugi jap? Kita sebut buruh gigi, betul tak? Ada beza tak buruh gigi dengan bersugi? Ada beza. Beza dari sudut apa? Dari sudut sunnah tu, tu kayu, tu plastik macam tu ya. Jadi malam ni sebenarnya memang saya nak sebut sikit, sebab saya tengok hadis ni tentang ada sebut bersugi, walaupun bukan manfaat bersugi ya. Tapi nak sebut dulu, habiskan dulu pemahaman kita pasal hadis ni. Kayu sugi ni kalau di negara Arab murah sangat lah, sebab memang ada pokok, pokok arak tu kayu sugi. Kalau ada pokok tu, ambil saja-saja je lah. Dan ada dalam hadis yang lain diceritakan, digambarkan oleh Rasulullah bagaimana keadaan seorang lelaki dimasukkan ke dalam neraka. Dia kerja sebagai apa? Angkut kayu. Angkut kayu, kayu api. Maksudnya dia angkut kayu api, bukan kayu api dia lah. Kayu api tuan dia lah, dia tukar angkut. Lepas tu dia mengambil cebisan daripada kayu api itu untuk mencukil gigi dia, tanpa kebenaran tuan dia. Disebabkan itu dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Malam ini cuba kita muhasabah, banyak tak kita terambil hak orang lain? Ayat tu bunyi macam sedap, terambil. Kita bimbang contoh anak-anak kita dekat asrama kan, hidup asrama universiti. Kadang dia orang ni ambil obat gigi, kawan-kawan ambil selamba je, tak minta kebenaran. Ramai mana pelajar-pelajar duduk asrama, syampu habis tak tahu siapa ambil. Betul tak? Anak kita duduk asrama. Tak lama kita tanya, ai cepatnya habis, bukan baru minggu lepas. Taklah siapa ambil sabun.
Taklah siapa ambil bu gigi. Bu gigi actually hilang je. Kan ambil tu, kan ambil ni. Kadang benda selipar hilang. Betul tak? Nak kata benda tu nampak kecil. Tapi siapa yang ambil tu, ambil dalam keadaan bukan hak dia. Dah ambil dalam keadaan paksa. Betul tak? Ambil keadaan paksa lah tu. Tuan dia memang tak tahu, memang tak ni. Dia ambil secara paksa. Tolong ingatkan kepada anak-anak kita. Walaupun nampak ala berkira ubat gigi je kot. Berkira bu gigi je kot. Bukan mahal sangat. Ni lagi murah ni. Lagi murah. Kayu tu tak ada nilai pun. Nak cungkil gigi ambil sikit. Betul tak? Cebisan tu. Tapi disebabkan itu boleh menjadi azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang. Ha ya. Ha ya intai tu anak saya tu. Ha okay. Sofan sabar ya. Ha. Kadang-kadang. Kita ambil hak adik-beradik, hak jiran. Betul kan? Hak jiran, ya Allah. Ambil parking. Dia tak reda 20 tahun kita parking situ. Hak jiran antaranya dapat jalan tu. Kita suka tanam pokok. Kita dah keluar daripada kawasan rumah kita. Setiap kali orang lalu lah kat selekoh tu, tercalar kereta dia. Tak reda kita ambil bahagian tu. Ya Allah, dan tak nampak selekoh. 20 orang lalu semua mengungut benda yang sama. Kita ambil hak jiran kita. Faham ya? Ha. Kadang kita nak pelihara pelihara kucing. Ha. Kita kata kucing den bagus, tak ada berak merata-rata. Habis tu berak ke mana? Rumah jiran. Takkan tak berak kucing tu, betul tak? Kan main lagi orang kata, ada kucing tapi tak busuk. Ha, bagus tak berak. Dia orang, dia pandai bawa diri, tak berak mengata. Jiran tu duk nahan, duk berak kat rumah dia. Tapi nak cakap kat kita, tak tercakap. Tapi dia tak reda. Betul kan? Bab ini pernah ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita ni. Solatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik. Tapi dia menyakiti hati jirannya. Rasul kata tempatnya di neraka. Ya Rasul, ada wanita ini, solatnya biasa, puasanya biasa. Tapi dia menjaga hak jirannya. Tempatnya di syurga. Hati-hati kita hidup berjiran. Takut kita ada ambil hak jiran kita dengan paksa. Dia bukan dalam bentuk harta saja. Nampak tak? Hadis ni nampak macam remeh. Tapi bila kita muhasabah banyak sangat. Mungkin ada hak adik-beradik yang kita ambil secara paksa. Kadang lepas makan ni kan. Sebab benda ni, hadis ni disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Kebetulan kuih tu kita suka lah pula. Ambil terus 5. 5. Dan suka kuih ni. Penuh ambil 5. Sampai ada orang tak dapat makan kuih tu. Faham tak? Kita ambil hak orang lain tak? Kita ambil hak orang lain. Sebab ini ditegur oleh para sahabat. Masa tu duduk berkumpul. Kemudian ada lebih sebiji kurma. Ada orang nak ambil. Lalu dia tegur. Sebab Rasul tegur. Kamu nak ambil boleh, tapi minta izin dengan semua orang. Sebab sepatutnya sebiji seorang. Faham tak? Kalau kita laju dan ambil ya. Ataupun nampak lebih ambil. Nak ambil tu minta izin. Takut ada lelaki yang berhajat nak ambil. Ataupun potong semua ni. Nak kata sehalus itu pun. Tapi kita tak mikir sampai kecil tu, betul kan? Lagi kenduri kahwin. Dah suka apam yang nipih-nipih tu kan? Duk angkut banyak kali. Orang Kedian tak dapat apam tu. Apam balik yang nipih-nipih tu. Kan? Sebab saya suka tu. Anak-anak saya suka. Tapi kena kontrol lah. Kalau tak, duk angkut yang tu je. Tapi fikir tuan rumah buat tu untuk semua tetamu. Betul tak? Kan ambil hak orang lain pula. Cukuplah ambil satu. Nak tambah lagi, mungkin minta kebenaran. Boleh tak nak ambil lebih? Contoh. Itu adab lah. Itu cerita lain. Tapi berkaitan dengan kadang-kadang kita bimbang, kita ambil hak di luar. Di luar hak kita. Subhanallah. Jadi nak sebut sikit je lagi. Kita ada 5 minit lagi lah lebih kurang. Ni kayu siwak ni kan. Dari segi mustahabun tututan membersihkan gigi setiap kali sebelum solat, dari sudut pahalanya samalah. Bau gigi dengan bersiwak sama dari sudut tuntutan membersihkan gigi. Tapi dari sudut fadilat, kelebihan pahala sugi ni, kayu sugi ni jauh lebih besar. Sebab kita menggunakan peralatan yang sama, dan ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hidayatus Salikin ni ada khusus bab bersiwak. Menghimpun hadis-hadis Nabi berkenaan dengan siwak. Saya mula seriuslah nak, bukan serius, nak berusaha untuk siwak ni lepas saya jumpa hadis-hadis tu. Maksudnya kita ni akan berbeza satu amalan seseorang berdasarkan ilmu. Sebab itu wajib menuntut ilmu. Tak ada ilmu kita tak tahu. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
Dua rakaat solat orang yang bersiwak. Maksudnya guna kayu siwak ya. Bersiwak. Lebih baik daripada 70 rakaat solat tanpa bersiwak. Besar ke kecil? Bukan 7 ya. Dua rakaat solat bersiwak lebih baik daripada 70 kali solat tanpa bersiwak. Kita sekali solat belum tentu Allah terima, betul kan? Bayangkan dengan kita siwak ni sangat mudah. Nanti kita share sikit kan. Kita buatlah sebelum solat, nak dirikan solat kan, kita pun bersiwak, bersiwak menunaikan solat. Sekali je solat kita lebih baik daripada 70 kali solat tanpa bersiwak. Kita dah hidup ada 40 tahun, 50 tahun, betapa banyak dah kita solat tanpa bersiwak, rugi ke tak? Sangat rugi. Masya-Allah sangat rugi. Ha. Kayu siwak ni kan ada orang kata, "Ustazah, korehlah sakit gusi." Hadis yang pertama dalam kitab ni dia sebutkan pasal siwak. Siwak itu mendatangkan redha Allah. Bila bersiwak mendatangkan redha Allah. Allah meredai, memberikan keredaannya pertama kepada orang yang bersiwak. Yang kedua, membersihkan mulut. Yang ketiga, hadis yang sama sebut akan mencerahkan mata. Apa kaitan siwak ni, kayu siwak dengan mata? Kita kan kadang kita cakap sakit gigi. Sakit gigi ke sakit gusi sebenarnya? Gusi, gigi tu tak ada apa-apa. Yang berdenyut tu gusi. Kita sebut berdenyut gigi dan kan. Yang berdenyut tu gusi. Setiap kali kita bersiwak, sebenarnya kita sedang buat terapi urat mata. Kan kalau tersilap cabut gigi kan, boleh rosak urat mata, betul tak? Urat di gusi tu dia bersambung dengan mata. Dan kesan dia berbeza bu gigi dengan kayu siwak. Sangat berbeza. Setiap kali sebelum solat kita bersiwak, Masya Allah, kita soalannya sedang buat urutan mata. Sebab itu antara hikmah bersiwak menerangkan mata. Bahkan disebut dalam hadis, siwak itu mendatangkan redha Allah, membersihkan mulut dan menerangkan mata. Mudah-mudahan kalau kita beramal lah, yang pakai spek tak payah pakai spek. Betul? Urat tu dipulihkan. Sebab itu ada orang terang mata sampai umur 60-70, terang boleh baca Al-Quran. Subhanallah. Antara fadilat siwak yang lain, menguatkan tulang belakang, tak sakit pinggang. Dan antaranya lagi, siwak ini menyembuhkan penyakit-penyakit perut. Dan kita tahu perut adalah punca segala penyakit. Kecil manis ke, darah tinggi ke, apa penyakit, kanser ke apa, semua punca daripada perut. Ini hadis Nabi yang lain. Sesungguhnya segala penyakit bermula daripada perut, apa yang kita makan. Subhanallah. Dan saintis hari ni kaji lagi, bila kita bersiwak memang ada rasa, ni dia ada air kayu dia lah. Memang ada orang rasa nak muntah, tapi dah biasa tak rasa apa-apa. Kalau buah gigi kena guna ubat gigi. Bersiwak tak perlu guna buah gigi, obat gigi. Dia terus dah ada khasiat dia, kebaikan dia, aroma dia, ubat dia. Subhanallah. Ini ada orang kata nak tercabut gigi usaha sakit. Sebab dia tak kikis, kena kikis ni. RM2 je ni, beli ni RM2. Ini sebab beli bekas ni senang, kita simpan dalam beg, tak nak bagi rosak, kotor. Lepas tu dia ada lubang, dia tak rosak. Yang package ni RM4 je. Bukan mahal pun RM4. Ni nak tambah-tambah RM2. Lepas tu bila kita dah berus, kita basuh lah. Bukannya tak basuh simpan terus. Tu lah kadang orang kata gelilah tengok orang bersiwak. Basuh lah. Ini pun tahan berapa hari ni. Dah dia dah hancur, baru kita potong sampai pendek. Jangan sekali guna potong, memang bankrupt lah. Ha, memang lepas basuh simpan, lepas basuh sampai dah dia punya ni dah kita panggil apa? Lonyeng. Lonyeng orang Terengganu, lunyai. Dah gugur lah apa? Kombang dah kan apa kan. Ha. Lepas tu potong lagi, subhanallah. Masya-Allah. Bahkan ada kisah seorang wali Allah bila dia nak tunaikan solat, sebab dah ada ilmu, dah ada pengetahuan, dia tertinggal kayu siwak dia. Dia bertanya kepada jemaah, ada tak dengan kamu yang sanggup menjual kayu siwak dia? Lalu ada seorang hamba Allah kata, aku nak jual kepada kamu dengan harga berapa ribu dinar, macam itulah. Dia sanggup beli. Sampai orang tanya, Masya Allah, kenapa kan kayu siwak itu sangat murah? Kerana nilai di sebalik, pahala yang besar di sebalik siwak itu. Bila orang ni berilmu, dah faham, dah beriman dengan betapa besarnya pahala. Sebab dia tahu betapa ruginya bila dia solat tanpa siwak, kerana beza 70 kali solat. Masya Allah. Ha.
Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sekiranya tidak memberati umatku nescaya aku mewajibkan bersiwak setiap kali sebelum solat. Bayangkan Nabi kata, kalau tidak membebankan, tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan jadikan wajib bersiwak sebelum solat. Ha, tapi kalaulah wajib, berat tak? Berat. Jadi Nabi tak wajibkan. Tapi betapa Nabi ni nak cakap, ayat ni nak kata betapa bersungguh Nabi nak tekan, kalau tak menyusahkan kamu, aku wajibkan. Nak bagi tahu besarnya hikmah bersiwak. Antara fadilat bersiwak ialah memudahkan saat sakaratul maut untuk mengucap kalimah syahadah. Dan kita tahu saat akhir Rasulullah dekat dengan sakaratul maut, Rasul minta apa dengan Aisyah? Kayu siwak. Dan Aisyah kata, tidak pernah aku melihat Rasulullah bersungguh begitu sekali ketika bersiwak. Lepas saja bersiwak, dalam beberapa minit dan apa-apa ketika Rasulullah menghembuskan nafas. Orang yang selalu bersiwak ketika umurnya memudahkan untuk mengucap kalimah syahadah ketika sakaratul maut. Subhanallah. Bahkan ada ulama mengatakan fadilat bersiwak ada lebih daripada 70 kebaikan. Itu baru sikit tu pada jemaah sekalian. Cari ni banyak dijual di Masbuti, mana lagi kedai-kedai. Banyak jual ni. Ada orang tu kata, Ustazah, saya dah banyak kali beli, tapi tak kali beli berkulat. Lepas tu buang sebab tak guna, betul tak? Masya Allah. Jadikan ini satu sunnah yang tak susah, tapi jadi susah bagi kita sebab tak biasa. Bila dah biasa, ia senang. Sebelum solat, buat sekejap belakangan, buat lapan. Adalah, ada kaedah berbeza-beza. Belakangan dulu guna ni. Bila sunat bersiwak, sebenarnya waktu bersiwak sunat setiap masa. Tapi afdalnya bukanlah selalu kejap-kejap bersiwak kan. Bangun tidur, sebelum tidur, siap kali sebelum solat, siap kali sebelum baca Al-Quran, dan apabila mulut berbau. Itu secara umum dia. Belum baca Quran, ambil siwak. Pahala baca Quran tanpa bersiwak dengan bersiwak beza. Maksudnya setiap huruf yang kita baca tu berkali ganda lagi pahala. Masya Allah, subhanallah. Kalau hari ni bawa kayu siwak, laku jual ni. Betul kan? Ha, lain kali Ustazah nak cakap kayu siwak, beli siap-siap. Jual RM5 pun laku ni. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya kira setakat itulah kulah kita pada malam ini ya. Mudah-mudahan dapat manfaat. Masya Allah. Allahu Akbar. Nampak benda ini benda yang kecil, tapi jarang untuk ditekankan. Betul atau tidak? Tidak ditekankan kita ni. Kalau pergi Mekah, kita akan tengok orang Arab selalu bersiwak. Betul tak? Dia letak dalam poket dia. Ada yang letak dekat telinga. Itu juga di antara cara mereka supaya nak ingat, supaya tak lupa bersiwak. Dia letak dekat telinga. Kita kata geli eh. Dan dia bukan buat dekat situ. Ujung tu, betul tak? Lepas tu basuh. Yang gelinya kalau yang agak kotor, kalau dia tak pergi basuh, lepas tu guna balik sebab ada air liur dan sebagainya. Bahkan ada kata disunatkan untuk kali pertama telan dulu. Sebab air siwak itu sangat bagus. Air kayu ni. Dia banyak ubat ni daripada kayu ni. Mula-mula je rasa janggal. Lepas tu okey, insyaAllah. Niat bersiwak apa? Saja aku bersiwak, tak sebut pun tak apa. Niatkan kat hati. Kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda mudah, benda ringan, tapi menghidupkan sunnah Rasulullah ibarat Rasulullah tu hidup bersama dengan kita. Subhanallah. Sekian daripada saya. Saya mohon maaf salah dan silap para jemaah sekalian. Terima kasih di atas kehadiran semua. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan bermanfaat. Ilmu itu diikat dengan amal ya, barulah ilmu tu barakah. Ha, insya-Allah esok semua cari kayu siwak ya, boleh? Insya-Allah. Lagi sebulan jumpa tanya, belum tentu beli lagi. Tempoh sebulan tu 30 hari tu sampai tak ada hari nak pergi beli kayu siwak. Jangan tangguh. Syaitan bukan dihasut jangan buat, dia hasut tangguh. Tangguh 30 hari esok tak buat juga. Tapi jangan risau, datang je kuliah, saya tak checknya. Subhanallah, kita tangguhkan. Saya mohon maaf salah dan silap, mesti ada kekurangan kesilapan ya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk terus bergerak. Maksudnya tak sempat nak salam sebab suami saya ada mesyuarat sebenarnya pukul 9. Jadi dia tunggu. Jadi saya balik segera ya. InsyaAllah.